Selamat pagi pemirsa tribunnyateng.com. Pagi hari ini kita live dari GOR UPGRIS Universitas PGRI Semarang, di mana di sini digelar Piala Rektor UPGRIS 2018. Pertandingan kali ini mempertemukan SMK 4 Semarang melawan MA Al-Hadi Demak. Skor sementara masih 0-0 untuk kedua tim. Sayang sekali peluang emas belum berbuah gol bagi MA Al-Hadi. Balasan cepat dari SMK, dari SMA 4. Satu kosong untuk SMA 4 Semarang. Masih cukup ketat pertandingan pagi hari ini antara SMA 4 Semarang lawan MA Al-Hadi Demak. Bola kembali keluar lapangan, masih mencoba mengejar ketertinggalan MA Al-Hadi Demak dengan seragam orange hitam. Untuk berita selanjutnya tentang pertandingan Piala Rektor UPGRIS 2018 bisa Tribuners update melalui laman website tribunnyateng.com maupun laman fanpage tribunnyateng.com. Jangan lupa untuk like, share, dan komen semua postingan di fanpage tribunnyateng.com. Dan jangan lupa untuk like fanpage tribunnyateng.com untuk mendapatkan pemberitahuan
live terbaru dari tribunjateng.com. Saya Lita Febriani, pamit undur diri, sampai jumpa di live tribunjateng.com lainnya.